yaitu agama Islam. Sahabat terima sekalian, di dalam Islam guru merupakan orang yang ilmu yang harus benar-benar dihormati, selagi apa yang disampaikannya merupakan kebenaran dan sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Karena darinya kita dapat memperoleh ilmu yang tak terbatas. Guru mendidik dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketekunan. Berkat jasa guru, kita dapat membaca, menulis, dan berhitung. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Tanpa jasa seorang guru, pasti kita ini akan berada dalam kebodohan. Dan ada kata terhadap guru yang perlu kita terapkan ketika menuntut ilmu, dan yang pertama adalah mendoakan kebaikan untuk guru. Salah satu kebaikan dengan kebaikan guru, salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan guru adalah mendoakannya. Jika bukan karena ilmu yang sangat terlalu guru, mungkin kita masih dalam kekurangan dan tidak tahu banyak hal. Rasulullah bersabda, "Wa man nadama apabila kamu tidak bisa membalasnya, maka doakanlah dia hingga engkau mencukupi untuk membalas yang setimpal." Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, tidak menggaduh di hadapan guru. Bagaimana rasanya ketika sedang berdiri menyampaikan sesuatu namun orang yang kita ajak berbicara malah ngobrol sendiri? Pasti tidak enak kan begitu dengan guru, setiap kita mereka sedang menyampaikan sesuatu, maka kenalah dengan sesama. Saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka kenalah Rasulullah SAW, kemudian duduk di depan kami, maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat guru, dan satu pun dari kami yang berbicara. Dan yang ketiga, menghormati hak guru. Guru juga memiliki hak-hak yang mengajar, maka hargailah hak guru tersebut. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menghormati yang muda, dan tidak menghormati hak orang tua. Dan yang keempat, rendah diri di hadapan guru. Rendah dirilah di hadapan guru, sebab orang yang sombong biasanya akan sulit menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Ibnu Jama'ah rahimahullah berkata, "Hendaklah seorang murid mengetahui bahwa rendah dirinya kepada seorang guru adalah kemuliaan dan murid adalah kebanggaan." Dan yang kelima, duduk, bertanya, dan dengarkan dengan baik. Di dalam majelis ilmu, lakukan segala sesuatu dengan baik. Misalkan ingin bertanya, maka memohonlah izin dengan sopan dan tidak menolak ketika berbicara. Syekh Abu Zaid dan Mahmudullah di dalam kitabnya Hujjah Tulisul Ulum mengatakan, "Pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama syekhmu agar cara yang baik dalam bertanya dan mendengarkannya." Dan yang keenam, bersabar terhadap kesalahan guru. Guru juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang bernama lembut dan juga ada guru memiliki cara mengajar yang sangat keras. Ketika sudah punya pengetahuan ilmu, maka sudah seharusnya kita bersabar dalam berjuang di dalamnya, termasuk bersabar terhadap guru kita. Jangan malah marah atau malas karena kita ingin bertemu dengan guru yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Bersabarlah terhadap keraknya sikap seorang guru, sesungguhnya beban yang mempelajari ilmu karena mengusuhinya. Wajibkan dan sebagai seorang murid ketika seorang guru sedang mengajar walaupun pengajaran sangat keras. Tidak ada guru yang marah atau sayang ketika gurunya sedang menjelaskan. Akan ilmu yang kita boleh menjadi berkat dan manfaat, harus tekun dalam belajar untuk memaafkan gurunya walaupun kesalahan dalam materinya. Guru adalah guru dalam kita ilmu pengetahuan dan mengalahkan alam mulia sehingga kita menjadi bisa tetap dan berbudi pekerti luhur. Tanpa susah seorang guru, pasti kita ini akan belajar dalam kebenaran. Maka ada yang kita lakukan yang terakhir itu melakukan kebaikannya. Kita mengadu di depan guru, menghormati guru,
baik bersabar terhadap kesalahan guru. Semoga dari kita semuanya diberikan kemudahan dapat melaksanakan akad-akad tersebut sehingga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat di dunia yang berkelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sini saya bersama, mohon maaf bila ada kesalahan dengan dalam kesalahan dalam menyampaikan.